Baru bekerja selama 2 pekan, asisten rumah tangga di Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat mencuri harta majikannya. Aksi pelaku terekam CCTV. Pelaku nekat kabur dari rumah majikan dengan membawa uang tunai serta perhiasan dengan total puluhan juta rupiah. Pelaku melakukan aksinya di saat rumah sedang kosong. Pelaku masuk ke kamar dan mengambil uang pecahan dolar dan sejumlah perhiasan. Pelaku yang baru bekerja 2 pekan, nekat membawa kabur uang serta perhiasan milik sang majikan senilai puluhan juta rupiah. Disebutkan pelaku tersebut sudah berusia paruh baya, beraksi di saat kondisi rumah sedang sepi. Peristiwa yang terjadi sepekan lalu itu terekam kamera CCTV dan viral usai diunggah di media sosial. Berdasarkan rekaman video, pelaku awalnya masuk ke kamar sang majikan. Saat itu kondisi rumah korban di perumahan Grand Prima Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, sedang sepi. Pelaku lalu dengan leluasa menggasak uang tunai ratusan dolar dan sejumlah perhiasan emas, dengan total kerugian kurang lebih 20 juta rupiah. Korban mengaku dirinya tak menaruh curiga dengan gerak-gerik pelaku yang didapatnya dari jasa penyalur. Pasalnya, di mata korban, pelaku terlihat baik serta jujur, dan tidak pernah menunjukkan hal-hal yang mencurigakan. Namun itu semua ternyata hanya modus pelaku untuk mendapat kepercayaan korban, hingga akhirnya terjadilah pencurian tersebut. Korban lalu memeriksa CCTV dan ternyata kecurigaannya benar, korban terekam mencuri dan membawa kabur barang berharga miliknya.